Tim SAR Jambi hingga kini masih berada di Kabupaten Kerinci untuk melakukan pemantauan bencana banjir. Sejauh ini, tim SAR telah mengevakuasi ratusan warga ke tempat yang lebih aman. Tim SAR Jambi mengevakuasi sebanyak 120 orang warga yang terdampak banjir di Kabupaten Kerinci, Jambi. Para warga dievakuasi menggunakan perahu milik tim SAR ke lokasi yang lebih aman. Berdasarkan data yang dirilis tim SAR Jambi, ada 5 kecamatan di Kabupaten Kerinci yang saat ini terdampak banjir. 5 kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Depati 7, Siula, Siula Mukai, Air Hangat, dan Kecamatan Sitinjau Laut. Kasih OPS Basarnas Jambi, Padli, menyampaikan ketinggian air banjir di Kabupaten Kerinci mencapai 1 meter. Selain pemukiman penduduk, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan utama. Sejauh ini, musibah banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Kerinci di awal tahun ini telah menelan 1 korban jiwa. Sampai saat ini, dari tim kita di Pos Kerinci sedang melakukan pemantauan terkait dengan banjir ini. Untuk titik ada di Kabupaten Kerinci, Kecamatan Depati 7, Siula, terus Siula Mukai, dan Air Hangat, serta Sitinjau Laut. Dari kemarin kita sudah evakuasi sekitar ada 120 warga. Kita evakuasi ke tempat yang aman. Untuk korban sudah ada kemarin akibat di jalan tertimpa longsor, mungkin tadi karena curah hujan tadi kan jadi mengeluarkan longsor di jalan, jadi memakan 1 korban jiwa pada saat di jalan dengan menggunakan motor. Iya. Kalau kesulitan tidak ada. Kebetulan di dekat situ kan longsornya langsung ke sungai, jadi untuk airnya mungkin debitnya belum terlalu tinggi, cuman arusnya aja yang masih deras, itu yang kendala. Tim SAR Jambi menghimbau warga yang terdampak banjir untuk terus waspada dan berhati-hati. Tim SAR siap memberikan pertolongan jika masyarakat membutuhkan. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.